Bang. Hati-hati, Bang, ya. Ya, berangkat, ya. Ya, selamat sampai di tujuan. Iya. Kat sama Bang Wak. LS270 akan berangkat menuju ke Jogja kembali. Nampak di rumah makan Cemerlang pada sore hari ini baru LS270 yang singgah di rumah makan Cemerlang di perbatasan Kabupaten Talawang dengan Lahat. Ini para penumpang LS270. Namanya tadi siapa, Bang? Mas siapa? Mas Ahmad. Dari Pekalongan. Dari Medan, ya? Medan mau ke Pekalongan. Kota Batik itu, ya? Batik. Udah nikah? Udah, Bang. Udah punya anak? Tiga. Anaknya di Medan atau di Pekalongan? Di kampung, Bang. Oh, di kampung, ya? Ini mau pulang kampung dulu. Lihat anak-anak, ya? Kerjanya di Medan, ya. Semoga aja selamat sampai di tujuan. Mas Ahmad. Ya. Pemirsa, sementara menunggu keberangkatan LS270, kita masih standby di sini di rumah makan Cemerlang. Saat ini Bang John dan kru lagi makan di rumah makan. Saat ini mesin mobilnya masih dimatikan untuk pendinginan mesin. Mesin itu terbakar. Iya. Iya. Hah? Konten. Tapi udah banyak iklannya, kontennya ya lumayan lah. Mau kemana, Pak? Mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Dari Medan? Padang. Oh, dari Padang. Tinggalnya? Di Padang apa Jakarta? Jakarta aja, Pak. Pak siapa, Pak? Pak Daya Nasrul. Oh, Pak Nasrul. Alhamdulillah, ya. Numpang LS270. Lumayan ramah-ramah. Semoga mereka selamat semua sampai di tujuan masing-masing. Besok malam lagi nyampe di Jakarta, kan? Iya, minggu perjalanan. Nampak tidak ada bis yang berhenti. Biasanya pagi ataupun siang di rumah makan Cemerlang ini ramai. Bukan hanya LS270. Bis bisa pagi yang lewat sini. Ini semua bis Sumatera. Kayak transport lewat ANS, ya enggak? ANS. NPM ada pagi. Pagi biasanya cuma satu biasanya. Kan, Bang? Iya, Bang. Bang John mau istirahat makan. Kita tunggu dulu keberangkatannya LS270. Banyak para penumpang yang baru habis mandi. Kita masih di rumah makan Cemerlang di Kabupaten Talawang.
Bang? Iya, Bang. Bang John mau istirahat makan. Kita tunggu dulu keberangkatannya alias 270. Banyak para penumpang yang baru habis mandi. Masih di rumah makan Cemerlang di Kabupaten Patlawang. Alhamdulillah mesin bis ALS 270 sudah dihidupkan, yang sebentar lagi akan berangkat. Para penumpangnya sudah perlahan-lahan menaiki. Tuh Bang John sudah persiapan sopirnya untuk berangkat. Ini Pak Alek sopir dua. Kedua. Itu sopir satunya tadi Bang John. Sopirnya senior semua ini nih. Hah? Sopirnya senior semua ini nih. Gila Pak ya. Iya Pak, hati-hati Pak ya. Semoga selamat sampai di Jakarta. Bang, hati-hati Bang ya. Berangkatnya. Ya, selamat sampai di tujuan. Ya. Kat sama Mawa. ALS 270 akan berangkat menuju ke Jogja kembali. Alhamdulillah kita salaman dulu sama Pak Alek. Alek, hati-hati Pak. Selamat sampai di Jogja. Ayo kendor. ALS 270 akan melanjutkan perjalanan menuju Jogja. Semoga di setiap lintasannya akan mendapatkan penumpang hingga full seat di Jogja. Akan melanjutkan perjalanan. Bagaimana? Apakah kita akan ngetrip juga ke Jogja, Bang? Alhamdulillah lumayan ramai nih penumpangnya. ALS 270. Penumpangnya sudah mulai menaiki. Ayo Bang, hati-hati.
meninggalkan rumah makan Cemerlang di Kabupaten Pekalongan. Semoga selamat sampai di tujuan. Sampai di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.